Penyanyi Adele mengadakan konser di The Colosseum Las Vegas, Amerika Serikat pada Jumat 30 Desember lalu. Konser tersebut merupakan konser residensi pertamanya bertajuk Weekends with Adele. Ada momen unik dalam gelaran konser Adele itu. Pelantun lagu Someone Like You tersebut dibuat haru dengan kehadiran penggemarnya dari Indonesia. Adele bahkan sampai meneteskan air mata loh Sobri. Momen tersebut awalnya diabadikan pemilik akun Instagram @syrox melalui Instagram story-nya. Kemudian video itu diunggah ke Twitter oleh akun @adelets2. Adele yang malam itu mengenakan gaun hitam terlihat tengah berinteraksi dengan penontonnya. Ia sempat menanyakan nama dan asal penontonnya tersebut. Rupanya dua penonton itu berasal dari Indonesia. Adele pun semakin terkejut saat tahu keduanya tak berdomisili di Las Vegas. Is that right? And what's your name? This. And where are you from? Where have you come from? You live here, right? You flew for this. For what? Get out. Stop. You flew all the way from Indonesia for this show. What? Alhasil, penyanyi peraih penghargaan Grammy Awards itu terharu melihat perjuangan fansnya. Mereka jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk menonton konsernya di LA. Adele pun terlihat menyeka air matanya dan berterima kasih kepada penggemarnya tersebut. And where are you from? Where have you come from? You live here, right? You flew for this. For what? Get out. You flew all the way from Indonesia for this show. Thank you so much. How do you guys know each other? How do you know each other? Friends. Really moved that you're not living in Florida.